tapi games yang mereka tawarkan. Ada mengambil bola dan mendapatkan boneka, terus kalian bisa
dapatkan di claw machine-nya itu adalah Tupperware, masker, boneka, juga mainan drop coin yang biasanya kita bisa temukan di mall. Itu juga ada. Lainnya ada permainan mega jackpot itu untuk dapatkan tiket. Fungsinya tiket itu kalian bisa dapatkan nanti hadiah-hadiah lain yang ditawarkan sama Wawa Game. Nah, kalau yang ini boneka nih. Kita coba main ya. Bisa dilihat di historinya. Itu Yankupnya Sari atas nama Mama Kila. Tadi udah menang tuh. Sayangnya tadi waktu Mama main belum direkam teman-teman, jadi kita nggak bisa lihat deh Mama waktu menang tadi. Ini contohnya orang lain yang memainkan. Jadi tadi orang main belum dapet bonekanya. Itu teman-teman. Nah sekarang kita coba main ya. Ini bisa dari dilihat dari atas juga ini teman-teman. Nah, kita play. Terus geser, geser, geser. Sampai kecil titiknya di atas bonekanya. Bisa nggak ya? Kira-kira ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Klik. Tunggu sampai tenang. Baru diambil. Aduh, nyangkut dia. Nah, sebenarnya triknya tuh cuman tunggu sampai pencapitnya itu tenang, teman-teman. Baru kalian capit bonekanya. Nah, ini kan contoh yang belum berhasil nih, teman-teman. Tapi kemarin Mama sempat capture nih waktu Mama menang boneka kelincinya. Tuh, kayak gini notifikasinya. Setelah itu, kalian bisa lihat notifikasinya di inbox. Tuh, congratulations! You have just won a soft pink skirt rabbit. Hore! Terus kita bisa langsung kirim nih hadiahnya ke alamat rumah kita. Pilih bonekanya, terus masukkan alamatnya. Terus kita lihat biaya kirimnya. Lalu di check out. Ini kebetulan kemarin kan ada free ongkir nih dari Wawa Games. Jadi kalau misalnya lagi ada promo, gratis deh ongkos kirimnya. Tinggal kalian isi, lalu check out deh. Gitu. Nah kalau misalnya teman-teman nggak pengen beli koin, kalian bisa nih dapat free koin dengan bermain capit bola. Kalau misalnya kalian dapat salah satu bolanya, kalian bisa dapat satu koin. Koinnya bukan koin silver ya, kalian bisa dapat koin gold untuk main capit boneka lagi. Gitu teman-teman. Nah, gitu caranya biar teman-teman bisa dapat boneka di vending machine-nya Wawa. Nah, gitu dulu ya video main Montessori kali ini. Kapan-kapan Mama bajak channel main Montessori lagi, oke? Okay? Nah, sebelum teman-teman akhiri video kali ini, jangan lupa like dan subscribe di channel Main Montessori supaya kalian bisa terus update video-video yang terbaru di channel kita, oke? Okay? Dadah deh, dadah. Dadah.